bau jigong. Ya, ada banyak sekali makhluk di dunia ini. Apakah Mamang termasuk makhluk? Dan pada faktanya, tidak semua makhluk teridentifikasi oleh ilmu biologi. Tapi terkadang, makhluk-makhluk ini bisa berubah-ubah bentuk. Entah itu menyerupai hewan, menyerupai manusia, menyerupai ayam. Goyeng. Wah, enak dong. Nah, di malam Senin yang mubarokah ini, marilah kita bersama-sama menyimak beberapa cuplikan makhluk yang sulit dijelaskan oleh pakar perikanan. Seperti makhluk ini misalnya, dia tinggal di dalam gorong-gorong saluran air. Begitu disamperin, malah baper. Yeah, yang ini lebih unik lagi nih. Makhluk ini sengaja tidur di bawah tower. Katanya, biar bisa dibahas di channelnya M. Akwi. Paling mau dibahas. Nah, daripada bengong, mending langsung saja ayo kita simak videonya. Males ah, mending bajak sawah. Iya, nonton dulu lah videonya, cuma sebentar kok. Oke lah, putar intronya. He slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen. Or a memory like this, taburkan mesa seres, taburkan cinta. Nomor 5, penjaga sumur tua. Maksudnya penjaga sumurnya yang tua atau sumurnya yang tua? Hmm. Saat itu si Supri sedang mencari kayu bakar di Ukraina. Wah, jauh bener. Nah, saat sedang asik-asik mencari kayu bakar, dia tidak sengaja menemukan gazebo tua di tengah hutan. Lah ini siapa lagi yang habis tinggal di sini? Kata dia dalam hati. Hah, gua kira dia di dalam hutan. Iya, di dalam hutan. Selain itu, dia juga menemukan sumur tua yang mungkin sudah tak terpakai. Nah, karena penasaran, dia pun mencoba menengok sumur itu. Siapa tahu sumur jodoh. Begitu dilihat, malah ketemu sama musuhnya Spider-Man. Si Supri sangat terkejut dan langsung lari terbirit-birit. Saking takutnya, dia langsung pulang kampung ke Indonesia. Tunggu, kayu bakarnya lupa gua bawa. Balik lagi dong. Setelah sampai di kediamannya, dia pun mengecek kembali hasil rekaman itu. Kemudian rekamannya dicerahkan untuk memastikan sosok apa yang ada di sumur itu. Setelah diteliti di laboratorium, mereka tetap bingung. Itu makhluk apa? Mau dikira orang, tapi kok gitu? Mau dikira tumbuh-tumbuhan, tapi tidak mungkin. Mau dikira hantu, tapi kok matanya bisa menyala gitu? Dia ambil sumber listrik dari mana, Bogeng? Guru fisika aja bingung. Namun dari sekian banyak perkiraan, ada pula yang duduk santai dan mengatakan, alah, itu hanya ilusi optik. Itu adalah pantulan cahaya dari blitz kamera yang terpantul di air sumur. Makanya, jangki kasih nyale blitznya. Ududu. Ya entahlah, cobalah Anda perhatikan dan pikirkan aja sendiri itu apa. Gua sih, mending tidur aja. Nomor 4, Spider-Man mencari musuhnya. Karena lupa barang bawaannya, akhirnya si Supri pun balik lagi ke Ukraina. Saat itu beliau sampai di kota Kiev. Atau dibaca... Kiev. Saat itu dia berada di atas angkot bersama penumpang lainnya. Nah, kebetulan jalanan lagi macet nih. Secara tidak sengaja dia melihat ada sesuatu yang aneh di bawah jembatan. Walaupun Mamang sering tidur di bawah jembatan, tapi sepertinya kali ini bukan dia. Hah? Melihat kejadian ini, segera dia mengambil ponselnya dan merekamnya agar bisa ditonton kembali dikala dia bosan. Tunggu, ngapain malah bapak-bapak ini yang lu rekam? Yang bener dong. Nah, ini dia nih rekamannya. Di sana tampak ada sosok yang sedang merayap kayak buaya. Kalau dilihat dari kelincahannya bergelantungan, sepertinya itu bukan orang. Mungkin itu orang utan. Tapi banyak juga yang menduga mungkin itu Spider-Man. Lagi nggak ada kerjaan. Tapi kira-kira itu apa ya menurut antum-antum sekalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Ya masa di kolom jembatan? Nomor 3, ibu-ibu dikira hantu. Yeah, rese lu.
Saat itu si Supri masih berada di atas mobil. Ini adalah rekaman yang direkam oleh dashcam mobil. Kemudian direkam lagi pakai HP-nya si Supri. Ya pantas aja gambarnya kurang jelas. Udah gitu hitam putih lagi. Tapi ya sudahlah, harap dimaklumi sajalah. Nah, jadi si Supri secara tidak sengaja merekam ada sosok yang menyeberang jalan. Tapi dia langsung muncul aja gitu di tengah jalan. Lihat aja tuh, tiba-tiba dia muncul di antara dua mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Hah? Banyak yang menduga itu adalah orang yang sedang melakukan time travel. Jadi, dia datang dari masa depan gitu. Tapi kalau yang ini dari masa lalu. Hah, bagaimana ya menjelaskan kejadian ini? Aku pun tak tahu harus berkata apa. Masa berkata kasar? Nomor 2, sosok tembus tembok. Mentang-mentang hantu, tembus tembok sembarangan. Nah, kali ini rekaman ini direkam oleh penjaga kampus yang berada di San Francisco. Saat itu dia sedang lembur, lagi asik-asik bengong, dia malah diajak main oleh hantu. Nah, karena merasa dipermainkan, dia pun merekamnya untuk dijadikan kenang-kenangan. Sambil komat-kamit, dia baca koran. Dia heran. Loh, kok ada suara gerusah-gerusuh? Padahal tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Nggak taunya ada yang lagi orasi tuh. Ya enggak dong. Dengan keberanian, dia mencoba mencari sumber suara itu. Nggak taunya ada sosok yang lewat. Dan sempat terekam sepersekian detik dari kamera penjaga itu. Begitu dia lihat, langsung dia samperin. Tapi sosok itu tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Dia lewat mana sih? Di situ kan tembok. Masa dia lewat ventilasi? Curang sih lu, bisa nembus tembok. Nomor 1, makhluk unik di saluran air. Saat itu si Supri merasa tidak tenang karena dia sering mendengar suara-suara aneh dari toiletnya. Dia sudah mengganti toiletnya dengan toilet baru, tapi tetap saja terdengar suara-suara aneh dari situ. Tetangganya yang kepo pun pada datang untuk mendengarkannya. Saking penasarannya, dia pun masuk ke dalam gorong-gorong. Yah, dia udah sering sih kayak gini. Jangankan gorong-gorong, pipa sedot WC aja dia yang sedot. Iya sih, gua yang sedot, tapi pakai alat, Bogeng. Awalnya dia berpikir mungkin itu hanya seekor babi yang bersarang di sana. Setelah dicek, ya ternyata bukan. Nah, dari hasil rekamannya dia mendapatkan sosok ini berada di dalam sana. Wah, mungkin itu penjaga saluran air. Melihat kedatangan si Supri, makhluk itu langsung berteriak histeris. Udah kayak hantu kesurupan loh. Hantu kok kemasukan hantu? Si Supri pun segera keluar dari sana. Bukan karena takut, bau tahu. Bau toilet baru cuma 6.000? Nah, pemirsa, silahkan berikan pendapat kalian masing-masing mengenai cuplikan-cuplikan tadi. Apakah itu memang sosok makhluk yang belum terdaftar? Atau hanya hantu? Atau hanya CGI? Atau hanya settingan? Aduh, saya juga tidak bisa pastikan, kawan. Nah, semua kembali kepada Anda, wahai penduduk bumi yang budiman. Nama saya Budi Setiawan. Biar saya cek dulu ya, Gan. Semoga Anda tetap bahagia di malam Senin ini dan selamat mengerjakan tugas-tugas Anda. Aduh, bau jigong.